Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sejuk Sendu. Mungkin ada sebagian yang belum tahu kami. Jadi saya perkenalkan dulu para personil di atas panggung ini. Tadi sudah dibuka oleh Rias Berarus. Itu adalah opening yang bagaimana menjadi jalan pembuka untuk cerita-cerita berikutnya. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Di gitar ada saya pribadi, Ijal. Ya, di di keyboard ada Sharon Bawias yang tadi sudah bermain juga perform. Di drum ada Ais juga yang tadi sudah perform juga. Dan di belakang saya ada Adrian sebagai player akustik. Di samping kanan paling ujung ada Iqbal Ramadan, ada Ojan, dan di player biola ada Fauzan juga. Sebentar ada Queen of the South, ada Diko, mungkin sebentar ya akan naik lagi. Oke, langsung saja kita ke lagu berikutnya. Kita coba bernostalgia bareng teman-teman. Dan selamat menikmati malam hangat.
Ya, satu single di mini album kami Awan Dalam Buku bertajuk Nostalgia. Dan lagu itu kami tulis biar lebih mengingat ya, tentang masa kanak-kanak dulu. I got a little bit nervous in here. Karena jujur, band-band sebelumnya itu semuanya keren-keren ya. Semuanya keren-keren. Apalagi yang sebelum kita ya. Sebelum kita semuanya ada di sini. Pemain drumnya itu bahaya itu. Iya. Oke, daripada kita bahas dia, mending kita langsung saja ke single berikutnya ya. Oke, coba ceritain dikit. Bercerita tentang berawai, dimana sebenarnya cerita ini bersifat manusiawi, yang dimana setiap manusia pernah mengalami kekecewaan. Dan kita diajarkan dari kecil untuk selalu bisa untuk berbicara, tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana bisa kita untuk mendengarkan, apalagi mendengarkan keluhan orang lain. Lagu ini kami tulis, saya dan Diko mengalami masalah yang sama pada saat itu. Dan masalah kita tentang rumah. Jangan kisah orang. Selamat menikmati berawai, dan mari kita hangatkan malam hari ini. Kita berdua jatuh.
kejam dan suram. Ya, ini mungkin lagu terakhir dari kami. Lagu yang selalu kami bawakan di setiap kali kami perform dan menjadi masterpiece kami. Dan kebetulan kami adalah line up yang terakhir. Kami berterima kasih dulu kepada Esom Light yang telah mengadakan pertemuan silaturahmi antara sesama band Palu sendiri. Dan ketika ada pertemuan, di situ ada yang harus pulang. Iya. Dan ini kami segenap undur diri, pamit, dan lagu ini menjadi single terakhir dari kami. Simak baik-baik, Kembali Pulang.
kita singelong bareng ya. 3, 2, 1, let's go. Ku di sini, biarkan semua mengalir berjalan bersama mimpi-mimpi. Kau tahu tempatnya untuk pulang nanti. Good night.